Okay, teman-teman, so kita kali ini bermain game One Piece lagi. Dan ya, ini game ini sebenarnya belum rilis. Bahkan ke beta aja belum ya. Alpha aja belum ya. Jadi emang ini game masih dalam tahap pembuatan. Jadi ya, namanya adalah, ya seperti yang kalian tahu, mungkin kalian nonton dari Bang Mochan. Gua gak tahu kapan ini rilis, tapi yang pasti look at the game, man. Cakep banget gak sih? Gila, cakep banget, Pak. Ini salah satu game di Roblox dengan grafik paling bagus yang pernah gue lihat ya. Udah kayak next game, tau gak sih? Lihat, look. Dari pohonnya, lihat ke rumput-rumputnya. Anjir, bayangannya, Pak. Wah, ini kalau dipakein Roshet kayaknya bakal lebih bagus ya. Cuman kadang-kadang Roshet itu bikin jelek juga, teman-teman. Gue gak tahu ya, karena gue belum coba. Kalau misalkan kalian udah coba ya, kalian tulis aja cuy ya di komen, apakah kalau pakai Roshet jadi bagus banget apa enggak. Enggak mungkin sih, kalian gak bisa coba karena kalian bukan tester ya. Jadi untuk main game ini kalian harus dapat tester dulu. Dan tester itu ada yang bayar, ada yang kalian harus jadi YouTuber dulu. Gua gak tahu minimalnya berapa, mungkin 10.000 ke atas mungkin ya. Karena gak banyak YouTuber juga yang main game ini, teman-teman ya. Karena ini benar-benar baru. Dan ya ini kalian lihat aja, belum ada apa-apa. Ini ada kayak ginian, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain gitu kan tuh. Belum bisa ngapa-ngapain. Combatnya pun ya, teman-teman ya. Combatnya pun belum kayak belum terlalu selesai nih. Kalau kalian lihat di sini ada kayak dami-dami gitu ya. Jadi kalau misalnya gue pukul tuh, kayak belum ada efek-efek pukulannya gitu segala macam, kayak pokoknya masih belum dikerjain lah. Tapi udah ada beberapa devil fruit ya, ntar akan gue coba juga teman-teman ya. Tapi yang pasti this game is so beautiful, man. Gue bener-bener nggak sabar nungguin kapan ini bakal rilis, teman-teman ya. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, I don't know. Tapi yang pasti satu pulau aja udah bagus kayak gini, Pak. Ini aja baru kayak pulau, ini pulau apa ya masuknya? Pulaunya Usopp bukan sih? Iya nggak sih? Kayaknya pulaunya Usopp deh. Ya gak sih? Gue gak tahu udah sirup island ya atau apa gitu. Gue gak tahu. Ya tapi yang pasti gila, pulaunya keren banget, Pak. Gue gak bakal berhenti bilang ini game cantik banget. Kalian bisa lihat tuh semuanya ya. Anjir, keren banget. Game Roblox loh guys, udah bisa kayak gini. Cuma sayangnya dia masih R6 ya. Belum R15. Kalau udah R15 pasti lebih bagus lagi sih. So ya, yeah, sekarang kita akan langsung muter-muter aja, teman-teman. Kita lihat dulu pulaunya kayak gimana ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Dari pohonnya, batunya, kalian bisa lihat batunya tuh. Batunya udah gak kotak-kotak lagi guys. Gamenya gak kotak-kotak, Pak, bayangin, Pak ya. Gamenya tidak kotak-kotak tuh. Semuanya gak ada yang kotak-kotak tuh, teman-teman ya. Bahkan dari batu-batunya, ini kotak sih. Batunya kotak sih. Iya, batunya masih ada beberapa yang kotak, tapi sisanya gak, kalian bisa lihat tuh. Gila, bahkan lautnya pun indah, Pak, gitu kan. Ini kayaknya kalau ini udah keluar ya, GPO lewat sih. Kayaknya, teman-teman ya. Ya, GPO memang bagus, grafiknya bagus, tapi ini next level sih, bagus ya sih. So ya, yeah, sekarang kita akan langsung aja mencoba Devil Fruit ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian dapat tester, mungkin kalian bayar, kalian punya banyak duit. Karena setahu gue, kalau nggak salah biayanya sekitar $25 deh. Ya, $25 untuk jadi tester. Atau kalian ya, seperti yang gue bilang tadi, kalian YouTuber dengan kayaknya 10.000 ke atas sih. 10.000 ke atas itu baru kalian, 10.000 ke atas subscriber baru kalian bisa ngedapetin tester ya. Jadi di sini ya gampang banget untuk dapetin devil fruitnya, karena ya belum ada physical devil fruit yang bisa kalian temuin di tanah ya. Jadi belum, kayaknya belum ada sistem kayak gitu, belum dibuat atau gimana gitu. Karena nih ya, ini bakal susah juga sih kalau tempatnya kayak begini. Kalian nyari devil fruit di bawah pohon tuh kayaknya bakal susah juga sih. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba pakai komen. Jadi untuk para tester dikasih tahu, katanya pakai komen aja, Bang. Oke, pakai komen. Oke, jadi kita pakai komen tanda seru tag merah. Harusnya kayak gitu ya. Oh, give merah. Give me merah. Ah, give me merah. Jadi ini dia buah devil fruit ya, teman-teman ya. Devil fruit merah-merah, dan setahu gua baru ada devil fruit merah-merah doang. Tapi ada S juga katanya, tapi belum dikerjain kayaknya sama dia ya. Jadi nanti kalau S udah keluar dah, baru abis itu gua akan kasih tunjuk ke kalian juga. Tapi ini kita langsung aja makan buah merah-merah Nomi. Let's go. Huh. Yo, ini karakter kita S juga lagi. Gak bisa ganti karakter juga sih kayaknya sih. Cuma bisa merah doang, anjay. Langsung ada skill-skill, kalian bisa lihat tuh. Fire Flight, Fire Flame Emperor, Fire Fist, Fireflies, Crossfire dan Flame Pilar ya. Kita mulai dari Fire Flight-nya dulu, terbangnya kayak gimana ya. Maga, gila keren banget, Pak. Terbangnya keren banget, anjir. Cooldownnya kayak gitu lagi, bagus lagi. Gila terbangnya keren banget. Kita bisa lihat seluruh pulau, teman-teman ya. Lumayan cepet sih terbangnya sih. Gila, cakep, Pak. Ini, Pak, kita terbang ke atas dulu biar kita bisa ngeliat kayak gimana pulaunya. Beuh. Lihat gak sih? Pulaunya tuh kompleks banget, guys. Jadi nggak cuman kosong gitu loh, kayak kadang-kadang block shoot kan kayak kosong gitu kan, nggak ada apa-apa. Ini lihat.
ada ininya, ada semak-semak, ada batu-batuan, ada pohon-pohon, anjay. Keren banget, Pak. Ada tanam-tanaman tuh ya, tanaman jagung, anjir. Gila, terbangnya keren banget, Pak. Terbangnya keren banget, ini merah-merah, wow, gila. Oke, itu untuk terbangnya. Sekarang kita coba, apa ya, flame pilar dulu nih. Flame pilar! Wah, gila, ini keren banget sih. Ini keren. Ini keren banget, anjir. Keren banget, buset. Sekali lagi. Flame pilar. Oh, bisa ditahan ya. Kalau ditahan jadi lebih lama loh. Oke. Crossfire, kita coba crossfire. Kok jadi kayak di Jojo gitu kan. Crossfire hurricane. Oke, gitu, Cok. Oh, ditahan tuh. Jadi kayak mirip-mirip Kamehameha gitu ya. Oke, fireflies. Anjay. Wah, auto aim. Ngeburn gitu langsung tuh. Ngeburn, teman-teman ya. Ngeburn, Pak. Oke, kita coba yang Z lagi. Bisa diblok enggak ini? Oke, bisa diblok. Oh, bisa. Oke, bisa diblok ya. Bisa diblok. Crossfire bisa diblok kah? Hancur sih tuh bloknya. Kayaknya hancur deh. Ya, kayaknya hancur bloknya. Jadi karena emang belum ada efek kena hitnya, jadi gua enggak tahu apakah itu ngerusak blok apa enggak. Harusnya sih ngerusak tadi ya. Karena dia bergerak gitu kan. Fire Fist. Nah, ini nih. Jurus signature-nya X ya. He can. Bisa tahan, Pak. Anjay, keren banget, Lok. Lok, he can. Anjir, keren banget. Loh, malah kebakar temennya, anjir. Bisa diblok ternyata itu. Itu bisa diblok. Ih, cooldown shot banget. He can. Anjay, cooldown shot banget. Fireflies. Loh. Kok firefly gue jadi banyak? Loh. Firefly gue jadi banyak. Apa gue tahan kah? Firefly. Oh, bisa ditahan, guys. Firefly-nya bisa ditahan. Oh, gitu. Firefist tadi. Firefist nggak bisa ditahan. Ditahan, tapi kayak cuman ya berdiri di angkasa doang. Tapi kalau misalkan kita tembak atas, apa yang terjadi? He can! Anjir, keren, Pak. Keren efeknya. Efeknya nggak kalah sama GPO menurut gue, teman-teman. Ya, bahkan ini menurut gue lebih bagus sih. Ya, lebih bagus. Entah kenapa. Karena, ya kan bisa lihat, apinya. Oh, man. It's cool, man. Kita lihat Flame Emperor-nya, oke? Okay? Ini nih, jurus yang terakhir ya. Dian Kai! Gila. Oh my god. Bikin matahari, anjir. Gila, literally ini matahari, guys. Ini gue tahan, makin lama makin gede nih. Lalu gue buang ke bawah. Kita langsung aja buang. Gimana buangnya, anjir? Gak bisa dibuang, Cok. Nani, gue nyangkut di udara, anjir. Anjay, keren banget. Ini buat thumbnail keren itu. Buat thumbnail keren banget tuh. Anjay, keren banget, Cok. Damn. Gimana cara ngelemparnya ya? Gue gak ngerti cara ngelemparnya, anjir. Sumpah, gue gak tau cara lempar gimana, Cok. Gak bisa diapain, anjir, gempak, Cok. Masih gempak, anjir. Gue gak tau kenapa ini, Cok. Ya, karena ngebug. Gue gak tau kenapa itu ngebug, teman-teman ya. Kayaknya emang gak boleh ditahan lama-lama deh. Kayaknya gak boleh ditahan lama. Jadi kayaknya akan gue langsung lepas aja, oke? Okay? Dian Kai! Entei! Langsung lempar. Gimana langsung lempar, dah? Gak bisa dilempar, anjir, sumpah. Iya, ini kayaknya masih ngebug ya. Flame Emperor masih ngebug gini, coy. Gak bisa dilempar ke bawah, anjir. Gue gak ngerti kenapa dah. Ya, pokoknya kayak gitu, anjir. Tapi efeknya keren banget sih, kalian bisa lihat ya. Efeknya, buh. Lihat gak sih? Efek merah-merahnya keren banget, anjir. Sumpah. Cuma ngebugnya aja ya. Namanya juga game baru, teman-teman. Bahkan ini masih dalam tahap pembuatan aja. Jadi bukan bug sih sebenarnya sih. Karena emang kayaknya belum ada. Mungkin gue gak tahu gimana. Atau mungkin emang udah ada, cuma ngebug. I don't know. Ya, tapi yang pasti efeknya keren parah sih. Ini, ya gue mesti buru diri lagi. Lucu banget gak sih, gue mesti bunuh diri dulu. So ya, itu dia untuk Fast Seas ya. Game-nya keren parah sih. Game-nya keren parah, gue suka banget. Grafiknya keren, efeknya keren banget. Anjir, ini gak kalah sama GPO gitu kan. Nih yang gue paling suka yang Flame Pilar sih. Keren banget Flame Pilar-nya, Pak. Boom, tuh kalian tuh. Keren banget Flame Pilar-nya. Lalu Firefly-nya juga keren ya. Gue akan coba Firefly, oke? Okay? Firefly. Tuh, Firefly-nya keren dan dia auto-aim kah? Kayaknya auto aim deh. Oh enggak. Kita mesti arahin ya. Oh oke. Kita mesti arahin. Nih, he can. Wah, gila, he can-nya keren banget. Crossfire-nya kayak jarak deket deh. Kalau jarak jauh bisa gak? Crossfire. Gak bisa. Oke, ini kayaknya jarak deket nih. Crossfire jarak deket. Anjir, efeknya keren banget sumpah. Efeknya keren banget, gak bohong, Pak. Efeknya keren. Crossfire. Ya mesti jarak deket gitu, tapi gak sedeketin juga sih, anjir. Ya gitulah ya. Sekali lagi, Flame Emperor. Lempar please. Ini kenapa orang gua goyang-goyang gini? Kan ngepak. Pasti rada
masih rada-rada ngepak. Kenapa ini orang gue cowok? Iya lu. Lempar. Anjir, apa emang lama ya? Apa emang ngecasnya lama teman-teman ya? Mungkin bisa jadi nggak sih? Bisa jadi nggak sih ngecasnya emang lama? So ya udahlah. Oke ya teman-teman. Anjir. Ih, gue mulai terbang ke udara. Imagine ya, masih rada-rada ngebak lah teman-teman ya. Mohon dimaklumi karena game ini belum jadi gitu. Ya, untuk selanjutnya ntar kalau misalkan dia udah keluar yang SS, gue akan pakai ya. Kita akan coba untuk pakai yang SS juga. Tapi untuk sementara ya gamenya baru kayak gini doang, nggak ada, belum ada apa-apa karena emang ya namanya game yang masih dibuat gitu, masih belum ada apa-apanya. Tapi yang pasti ini keren banget sih. Kalian bisa lihat bahkan rumah-rumahnya pun itu ada yang bisa dimasukin gitu loh. Ini kayak gini nih. Ini kan bisa dimasukin nih. Yang kayak gini ini bisa dimasukin kayaknya nih. Mana tadi gue dikasih masuk, sekarang nggak dikasih masuk. Imagine. Tapi yang pasti lihat ada dalamnya pak. Jadi emang detail banget pak gamenya pak. Detail banget nggak, jadi nggak cuman asal kayak ada rumah kosong gitu, nggak, ini benar-benar detail dalamnya. Kalian bisa lihat tuh, ini bisa masuk nih tuh, kalian bisa masuk ke dalam sini, kalian bisa naik gitu kan. Gue coba naik ada apa di atas ini, ada tempat tidur, bahkan ada sabit gitu. Anjir, kenapa ada sabit di sini cok? Imagine. Ya udahlah ya, so ya itu dia kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe mau. Enggak usah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.